Baik, yang kesetuhnya hak ni ni nak buat dekat akak kita ni, kita pergi ikut ti tengok berkenaan dengan pihak kabinet menteri ni dekat akak. Dia telah meluluskan jumlah bajet lebih kurang 3,000 juta baht untuk beri pertolongan kepada rakyat yang telah timpa dengan musibah. Banjir. Banjir sebelah utara tu. Bukan sekadar kata utara saja, dok di seluruh negara. Sebab ya, utara ni berlaku ya, dalam ya, bulan Kanjar ni ya. Tapi ya kira nak bagi bantuan kepada orang yang kena banjir ni yak di bulan Persepakum. Oh, sebelum lagi. Sebelum lagi. Nah, tu dia. Yang mana ada kakak kabinet menteri yang dipimpin oleh Puan Tong apa nama ni, Nang Sao Phae Thong Than Chinawat. Dah, ya orang katanya cara kita nak bangun negara ni lah. Di samping itu dia telah letak pusat operasi untuk beri pertolongan kepada orang yang timpa dengan keadaan banjir. Lepas tu dia royaklah katanya ada beberapa perkara syarat-syaratnya yang nak boleh beri pertolongan kepada orang yang timpa banjir ni ada akak. Dia katanya bagi sesiapa rumah siapa dia. Kalau rumah siapa dia telah dapat kemusnahan 70% ke atas. 70% kenpai. KJA akan bagi pampasai. Bayar duit lah. Lebih kurang 230,000 kok sesekeluarga. Banyak ni. 200,000. Itu dia. Banyak yang mana KJN ni nak guna bajet tahun 2567. Lebih kurang 3,000 juta baht. Itu dia. Dan syarat pula. Atas syarat dia lah. Ada syarat dia. Ada syarat dia 2-3 perkara. Dia katanya, kalau rumah siapa dia kena air lebih daripada 24 jam, tetapi tidak lebih daripada 7 hari, maka Hokning ni akan boleh duit pertolongan lebih kurang 5,000 kok. Manakala dekat akak rumah siapa dia yang timpa dengan air banjir, air dok berkurung lebih mari 30 hari dahnya dekat akak, tetapi tidak melebihi 60 hari, maka KJL akan beri pertolongan satu-satu keluarga 7,000 kok. Manakala yang ketiga dekat akak, kalau sekiranya rumah siapa dia terkurung air lebih kurang 60 hari ke atas, maknanya ni akan boleh duit pertolongan lebih kurang 9,000 kok. Tu dia. Ya, ada mula bayar lah bagi duit apa di papasan pada kali ini. Pada mulai tepat hak mereka kena banjir mulai pada bulan 420 bulan Persepakun pas hari. Maka kita minta bahagian kita naik gambar hak apa info. Info bagi penonton hak mana tengok atau bagi hak kuasa kena banjir baru ni. Mula tepat 20 ni bulan ni siapa sekali lagi. Folder lain. Hari lagi. Ada ni. Hari ada naik. Tu. Kita naik gambar tu supaya untuk boleh ikuti lah keadaan apa jumlah air banjir yang cuma semasa sekarang ni. Hak ni sekadar banjir kawasan rumah kita selatan sebelah belah pun. Rumah pergi habis. Jolo. Ni syarat-syarat di mereka yang dapat beli timo di pertolongan pepasal daripada air banjir. Tahun 97 di bajet 3,000 juta. 3,000 juta. Ni dia bagi semacam ni. 5,000, 7,000, 9,000 seperti kita royak saat ni. Cara nak bayar ni dekat akak ada 2-3 cara. Yang pertamanya dekat akak ni kita tengok di bank Omsin. Di bank Omsin. Lepas tu dia masuk di dalam prompt. Lepas tu masuk kepada kita. Masuk kepada kita. Pada mata nak buat masa mana kata ni nak buat apa prompt apa tak ada lagi. Lepas banjir buat boleh kata. Boleh buat lepas banjir buat boleh, dan juga kita sipe maklum apa dia bukti. Bukti kita apa dia gambar setengah video. Gambar tu kuso dan juga video mai sekaligus semua supaya jadi bukti kepada pegawai kerajaan. Sekali kerajaan je cek dengan bukti. Sepertinya gapo tak mau kita selam sebuah rumah selain tengah perabung. Dalam rumah tu ada gapo tak satu bagi alat api. Rumah tu pun habis dah. Selain tu dah juga alat perabuk, kerusi, mari, semua segala tu kita ambil gambar habis. Supaya kita dapat hak bagi syarat-syarat dia tu, dia ada sekali tiga perkara ni. Air tak lebih pada seminggu. Air tak lebih pada 60 hari. Air tak lebih pada lebih pada 60 hari ke atas. Dan juga jumlahnya juga orang ni ada satu isu lagi ni. Rumah harga berjuta ni. Ya nilai kira kan. Tuhan ni kena kecek kira lah ni. Pihak kerajaan sekarang lah ni masih cajalan untuk bagi pertolongan pada rakyat yang kena air banjir. Lebih lagi hak kau sepati patah ni. Ni tinggal air laut lebih lah dah. Tinggal tepat saja.